Namaku Raka. Sejak SMA, aku terbiasa dipanggil dengan nama Kakak. Aku tinggal di daerah Kabupaten Pangandaran, dan inilah ceritaku yang aku tulis untuk tim Nightmare Side, Ardan Radio. Tahun 2018, aku resmi melepas masa SMA aku dengan mendapatkan hasil kelulusan yang memuaskan. Memperoleh gelar sebagai peringkat pertama nilai akhir yang terbaik. Namun, ketika itu, setelah kelulusan, aku sempat menganggur selama 4 bulan. Tidak langsung melanjutkan untuk kuliah. Dan memutuskan untuk bekerja. Dan pada awal tahun 2019, aku mendapatkan tawaran pekerjaan dari pamanku di sebuah perusahaan pabrik tekstil yang lumayan jauh dari tempat tinggalku. Namun karena aku mendapat mes juga di sana, tanpa pikir panjang aku pun tertarik dengan tawaran itu dan bersedia untuk bekerja. Aku berpikir ini tawaran terbaik dan tidak boleh kutolak. Dan aku pun akan siap ditempatkan di bagian manapun. Singkat cerita, setelah melakukan proses interview dan lain-lain, akhirnya aku pun diterima untuk bekerja. Dan aku ditempatkan di bagian twisting. Minggu pertama bekerja, semuanya berjalan baik-baik saja. Namun bagiku yang masih awam, pabrik tempatku bekerja ini terasa sangat asing. Tempatnya memang luas, sehingga memusingkanku untuk mengenal ruangan-ruangan yang ada di sana. Ada beberapa ruangan yang disekat-sekat di sana. Ruangan kerjaku dipenuhi oleh mesin-mesin. Dan di sebelah ruangan kerjaku ada ruangan yang dijadikan sebagai gudang. Yang ku tahu itu adalah gudang benang. Yang selalu gelap dan sepi. Menurut penjaga di sana pun, katanya ruangan itu memang selalu sepi. Bahkan jika siang hari, jarang ada orang yang kesana. Berbicara tentang jam kerjaku dibagi 2 shift, pagi dan siang. Biasanya 1 shift diisi oleh 2 orang karyawan. Dari awal aku bekerja, aku memang belum merasakan ada hal yang janggal di pabrik itu. Dan aku merasa mulai betah. Sampai setelah berjalan selama 1 bulan aku bekerja, barulah aku mulai mendapatkan kejanggalan. Entah kenapa hari itu ketika aku bekerja, aku mulai merasa tidak enak hati dan pandanganku entah kenapa selalu saja ingin melihat ke arah gudang yang ada di sebelah ruanganku itu. Meskipun aku sudah bekerja, entah kenapa mataku seakan-akan ingin terus melihat ke arah gudang itu. Seolah terhipnotis. Dan aku merasa seperti ada yang sedang bekerja di dalam ruangan gudang itu.
Dan aku tahu betul, ruangan gudang itu kosong, selalu kosong. Malam pun tiba. Ini hari pertama aku bekerja shift siang. Karena satu bulan pertama, aku harus mengikuti jadwal shift pagi, dan barulah sekarang shift siang. Shift siang dimulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Ketika aku bekerja, hiburanku satu-satunya hanya handphone. Biasanya aku bekerja sambil mendengarkan musik dari handphoneku. Termasuk hari itu. Kulihat ke sekitar, di ruang tempatku bekerja, tidak ada yang lain, hanya aku. Aku sendirian di sana. Karena ketika itu teman kerjaku yang satunya sedang absen, tidak bisa masuk kerja. Sudahlah. Aku coba bekerja dengan sebaik-baiknya. Meskipun entah kenapa, perasaan hatiku mulai tidak tenang. Hingga waktu pun berlalu, dan kulihat jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Tinggal 1 jam lagi waktu kerjaku, dan aku bisa pulang dan mengakhiri shift siang itu. Sampai ketika aku sedang fokus melanjutkan pekerjaanku, ada yang mengetuk pintu ruangan kerjaku. Penasaran, aku pun buka pintu. Dan ketika aku buka pintunya, aku lihat ada seorang perempuan dengan rambut panjang yang diikat. Dia berdiri di depan pintu. Iya mbak, ada yang bisa saya bantu? Oh ya, kenalin, saya Raka, karyawan di sini. Baru 1 bulan sih. Mbaknya dari divisi apa ya, kalau boleh tahu? Dan perlu bantuan apa mbak? Dia pun hanya melihat ke arahku sambil tersenyum. Tidak menjawab ucapanku. Aku pun hanya menunduk membalas senyumnya. Jadi gimana mbak? Ada yang bisa dibantu? Perempuan itu pun tak lama membalikan badannya, lalu pergi meninggalkanku. Aku lalu masuk kembali ke dalam ruanganku dan menutup pintunya. Tuh cewek kenapa sih? Ditanya malah senyum doang. Ngajak kenalan apa gimana ya? Tapi cantik juga sih. Begitu gumamku sambil kembali berjalan menuju meja kerjaku dan melanjutkan pekerjaanku. Sampai akhirnya tak terasa sudah jam 11 malam. Aku pun segera pulang, membereskan segala peralatanku dan siap-siap menuju mes. Semua nampak biasa saja. Di perjalanan pulang, aku tiba-tiba teringat dengan perempuan tadi. Seorang perempuan memakai pakaian rapi, rambutnya panjang diikat, dan wajahnya cantik putih. Siapa ya?
Kepalaku masih memikirkan perempuan itu. Tiba-tiba mengetuk ruanganku dan melihatku lalu tersenyum. Dalam hatiku aku berkata, "Nih cewek bikin baper deh. Udahlah, besok-besok kalau ketemu lagi, aku bakal ajak dia kenalan. Minta nomor handphone dan lain-lain lah." Begitu pikirku. Singkat cerita, sampailah aku di rumah. Aku langsung bergegas bersih-bersih, menyalakan air keran di wastafel, dan coba membersihkan mukaku. Sambil sesekali memandang ke arah kaca yang ada di wastafel ini. Nah, ketika berkaca, astaga! Siapa tuh? Aku terkejut kaget ketika dari pantulan kaca kulihat ada seseorang yang berdiri di belakangku. Sontak membuatku kaget, dan ketika kulihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Kupastikan kembali melihat ke arah cermin itu pun tidak ada siapa-siapa. Aku coba berpikir positif. Mungkin hanya salah lihat saja, pikirku. Kulanjutkan kembali membasuh mukaku dan ya Tuhan, kali ini aku terperanjat ketika ku dengar suara seorang perempuan yang berbisik di telingaku. Aku langsung matikan keran air dan berlari menuju kamarku. Coba tenangkan diriku. Apa yang kulihat, apa yang kudengar tadi, semoga hanya halusinasiku karena aku sedang kecapean saja. Aku pun terduduk di tempat tidur, mulai menarik selimutku. Dan mencoba memejamkan mataku untuk tertidur. Namun, tak kenapa sepertinya pendengaranku terasa semakin tajam karena aku seakan masih mendengar ada suara orang yang berbisik-bisik. Iya, meskipun samar, masih jelas ku dengar suara perempuan yang berbisik. Seakan berkeliling kamarku dan berputar-putar di dalam kamarku. Mungkin aku terlalu lelah saja. Jadi suara-suara aneh dan pikiran-pikiran yang aneh pun terus ada di benakku. Aku kembali menarik selimut, mencari posisi yang enak untuk tidur. Ketika aku berbaring ke arah pinggir dan meringkuk, astaga, tepat di sebelah tempat tidurku, kulihat ada seseorang yang berdiri.
memakai baju putih kusam. Namun terlihat agak bercahaya. Dan sosok itu tepat di depanku. Sedang berdiri. Iya, di sebelah tempat tidurku. Ku beranikan lagi melihat ke atas dan... jelas. Kali ini kulihat sesosok perempuan. Dengan rambutnya yang terurai panjang. Dan semakin lama, rambutnya semakin memanjang dan terus memanjang. Wajahnya jelas tidak asing. Persis seperti yang kulihat tadi di kantorku. Namun, kini wajahnya lebih pucat. Matanya melotot ke arahku. Dengan bola matanya hitam semua. Sosok itu tersenyum sambil terus memperhatikanku. Dan rambutnya terlihat terus memanjang hingga naik ke tempat tidurku. Seketika aku langsung berdiri dan berlari keluar dari kamar sambil terus berteriak minta tolong. Sampai akhirnya beberapa penghuni mes pun keluar dari kamarnya dan menanyakan apa yang terjadi pada aku. Aku pun meyakinkan diriku lagi melihat ke arah kamar dan sosok itu sudah tidak ada. Dengan para penghuni mes yang lainnya, aku pun berkumpul dan coba menceritakan apa yang kualami. Dan setelah mendengar semua ceritaku, salah satu penghuni mes yang bekerja di tempat kerjaku mulai bercerita dan memberitahuku tentang sosok yang tadi kulihat. Katanya, sosok perempuan itu adalah sosok penunggu gudang yang ada di samping ruangan twisting. Mungkin dia sadar dengan kedatanganku dan berkenalan. Perkataanku pun mungkin ada yang sompral. Karena aku jelas ingin berkenalan dengan perempuan tadi. Maka perempuan itu pun datang. Mendengar itu aku hanya terdiam kaku. Masih tidak percaya dengan apa yang kulihat. Setelah kejadian itu, sebelum bekerja, aku selalu berdoa dan meminta izin untuk tidak didatangi oleh sosok perempuan itu agar dia tidak menggangguku lagi.